Johor Darul Takzim mengaum di SSI Bedil Gawang Shanghai Shenhua 3-0. Perlawanan kedua saingan Asia Champion League Elite menemukan pasukan Johor Darul Takzim menentang Shanghai Shenhua di Stadium Sultan Ibrahim. Pada separuh masa pertama, JDT memulakan rentak garang apabila beraksi di laman sendiri apabila meledak gol awal pada minit ke-19 menerusi pemain sayap lincah, Arif Aiman Hanafi yang membuat gerakan mengelirukan lawan sebelum melepaskan rembatan padu menewaskan penjaga gol Shanghai Shenhua. Pada minit 24, Arif Aiman sekali lagi mengucal mengacirkan benteng pertahanan Shanghai apabila gerakan dari sisi gawang lalu membuat hantaran kepada Oscar Arribas menguis bola masuk ke dalam gawang, namun jaringan tersebut dibatalkan kerana Arif Aiman berada di kedudukan offside. Selang seminit kemudian, George Obregon menebus kehampaan tersebut apabila meledak gol kedua JDT. Hasil hantaran silang Murilo kepada Obregon, ditanduk masuk ke dalam gawang. Pada lewat babak pertama, Israfilo meledak gawang Shanghai buat kali ketiga apabila merembat oleh Shane Lowry yang muntah disambal masuk oleh Israfilo, namun jaringan tersebut dibatalkan disebabkan offside. Bersambung di separuh masa kedua. Pada minit 71, George Obregon mempunyai peluang menjaringkan gol ketiga untuk JDT apabila hantaran bijak Arif Aiman kepadanya lolos dari kawalan pemain pertahanan Shanghai Shenhua, namun rembatan beliau melombong tinggi. Pada minit 79, Juan Muniz meledak gol ketiga JDT menerusi sepekan percuma apabila Oscar Arribas dijatuhkan di luar kawasan kotak penalti. Keputusan kekal memihak kepada JDT mengatasi Shanghai Shenhua 3-0 hingga whistle penamat. Kemenangan ini menjadikan JDT mengumpul 4 mata untuk berada di kelompok 4 teratas. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.